ya. Ini om mau kedatangan tamu istimewa ini. Komeng. Komeng, ini anak-anakku, coba rapiin semuanya bener. Bukan ini yang ini, tenang. Situ dong. Aksi lucu Kiki Saputri dan Adul saat kerjai Vicky Prasetyo. Kiki Saputri dan Adul didapuk untuk menjadi pengisi acara dalam program Facebookers yang ditayangkan ANTV. Seperti yang sudah diketahui, acara Facebookers ditayangkan setiap hari menemani sebelum berbuka puasa. Dalam acara Facebookers yang tayang pada Rabu, tanggal 28 April tahun 2021, Kiki Saputri dan Adul melakukan tindakan kocak ketika sedang beradu akting dengan Vicky Prasetyo. Kiki dan Adul diceritakan sebagai kakak adik. Ketika Kiki dan Adul sedang asyik bermain, tiba-tiba ibunya menelepon dan memberitahu mereka sebentar lagi akan ada calon papa mereka yang datang ke rumah. Ternyata, calon papa Kiki dan Adul adalah Vicky Prasetyo. Suasana semakin seru ketika Vicky datang menemui Kiki dan Adul. Kehadiran Vicky disambut oleh tingkah jahil Kiki dan Adul. "Masa papa baru kita yang ini mukanya kok kayak kriminal," kata Kiki disambut tawa. "Ini yang suka ada kalau gak salah ada di gosip-gosipkan," kata Adul menambahkan. Tidak berhenti sampai di situ, Adul kemudian melakukan aksi tak terduga yakni meminjam sepatu Vicky lalu ke dalam memasukkan. Aksi kocak Adul itu mampu menghadirkan tawa. "Sepatu minjem?" kata Adul lalu kemudian memasukkan sepatu tersebut ke dalam lubang. Sambil tertawa, Vicky mengatakan hanya membawa satu sepatu. "Hei, jangan main cebur-ceburin saja. Dengerin dulu, rumah gua dari Cikarang jauh-jauh bawa sepatu cuma satu," kata Vicky. Selain Adul, Kiki juga melakukan aksi kocak yakni memasukkan jam tangan Vicky ke dalam tangki. "Ih, jamnya mahal, jamnya bagus anti air," kata Kiki lalu kemudian memasukkan jam tangan Vicky ke dalam tangki. "Maaf ya, ini jam boleh beli di Uganda mahal," kata Vicky.